mainnya ya. Iya. Ini panggil ibuku. Ya. Dadah, Joko. Ya. Bentar, Bu. Ya, Bu. Joko! Masya Allah. Bu! Masya Allah. Joko, Joko, ambil dia, Joko. Ayo, kebantu berdiri, Bu. Aduh, kaki ibu sakit banget. Aduh, ibu kepleset, Cuk. Aduh. Aduh, kok sampai di sini, Bu? Ibu kepleset, Jok. Aduh. Yuk, ya, yaudah, yuk. Kita kesana dulu deh, Bu. Aduh, kaki ibu sakit. Dibawa jalan sakit. Apa mau dibawa ke puskesmas, Bu? Jangan-jangan patah lagi, Bu. Enggak, udah enggak. Di rumah Joko. Aduh, nyapaan ya? Joko! 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 Aduh. Ya Allah, Ibu. Aduh, kok bisa gini sih, Bu? Ibu kepleset, Mirna. Ibu sih, kalau kerja semangat banget. Sampai kepleset segala. Untung aja tadi kebakarannya kecil. Untung-untung apanya yang untung? Kaki Ibu kesleo nih. Udah bawa ibu ke kamar. Gimana kalau ibu kita bawa ke puskesmas aja sebelum mukanya tambah parah? Enggak usah di rumah aja. Ibu ini biarpun sakit tetep aja galak. Udah, Bu, yuk kita ke kamar ibu. Aduh, sakit banget ini, Joko. Sabar, Bu. Aduh, Joko, pelan-pelan. Udah, gak apa-apa, biar aku aja. Mending sekarang kamu cari daun sambung nyawa, kalau gak daun lidah buaya. Daun sambung nyawa, kalau gak lidah buaya. Kamu itu aneh-aneh aja. Di mana aku nyari daun kayak gitu? Emang sih, daun sambung nyawa susah dicarinya. Tapi kalau daun lidah buaya banyak yang punya di sekitar sini. Deh, kamu jangan ngada-ngada, Mir. Lagian aku juga gak ngerti yang kayak gituan. Itu resep dari nenekku, Joko. Yang sudah dibuktikan ternyata manjur. Di rumah Bu Titi ada tuh tanaman lidah buaya. Sekarang Joko kesana, Ibu. Hati-hati ya, Jok. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mirna, kamu tolong jagain Ibu ya. Iya, Jok. Mirna, mendingan kamu pulang aja, Gi. Nanti kamu dicariin sama bapak kamu. Tapi ibu kan masih luka kayak gini. Gak apa-apa, Gi. Mirna pulang dulu ya, Bu. Kasih ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Cok. Ya, Bu. Uang ibu tinggal sedikit, Cok. Kalau kaki ibu sakit begini, ibu nggak bisa jualan jauh-jauh ke pasar. Ibu pikir, gimana kalau kita buka warung di depan rumah aja ya, Cok? Yang Joko pikirin sekarang itu bukan itu. Tapi yang penting sekarang itu, gimana caranya supaya kaki ibu ini cepat sembuh? Cepat sembuh gimana? Kalau cepat sembuh itu butuh uang. Sedangkan harta kita satu-satunya itu cuma sapi, Joko. Kita jual aja ya sapi itu ya, Jok. Aduh, jangan dong, Bu. Ibu tahu, susah memang melepaskan sapi itu. Tapi mau gimana lagi, Jok? Kita tuh butuh uang. Ya, Bu. Sapi itu kalau buat Joko bukan cuma peliharaan doang. Dia juga temen aku. Aku sayang banget sama dia. Jangan dijual dong, Bu. Joko! Jok! Ada apa, Joko? Anak laki-laki kok cengeng? Aku sedih, Pi. Masa aku harus ngejual kamu sih? Tapi pikiran ibumu betul juga, Joko. Ya, tapi kan aku sayang kamu, Pi. Aku gak mau kamu dijual. Kamu kan temen aku. Joko, kamu ngomong sama siapa? Sapi itu cuma binatang, Joko. Dia gak bakal ngerti kamu ngomong apa. Dia juga gak akan sedih kalau harus berpisah sama kamu. Ibumu gak ngerti, Joko. Sapi juga punya perasaan. Aku juga sedih kalau harus berpisah dari kamu. Tapi kamu juga harus memikirkan
kondisi keluargamu. Ya, tapi Pi, aku kan gak mau kamu pergi. Aku sayang banget sama kamu. Mendingan aku kelaparan daripada harus kehilangan kamu. Joko, kamu itu ngomong apa sih? Masa kamu lebih memilih kelaparan daripada sapi itu? Tapi kan Joko sayang sama sapi ini, Bu. Jadi kamu lebih sayang sapi itu sama ibu? Hah? Kalau kamu mau kaki ibu cepat sembuh, jual sapi itu buat biaya ibu berobat ke rumah sakit. Loh, kok ibu marah sih? Jangan menangis. Malu tuh. Kamu dari tadi diliatin sama Mirna. Di sana itu tuh. Tuh, di sana. Pi. Aku mau ketemu Mirna dulu. Kamu di sini aja ya, jangan kemana-mana. Oke? Bentar ya. Kamu ada apa kesini? Aku mau nganterin ramuan jamu buat ibu kamu. Tolong bilangin ke ibumu, makasih ya, Mir. Aku pulang dulu ya. Hati-hati ya, Mir. Iya. Baik juga tuh. Bu, nih, minum dulu. Itu ramuan jamu dari ibunya Mirna. Katanya sih bisa ngilangin rasa sakit. Ini dia, dasar rezeki ndak kemana-mana. Sampian mau jual berapa, Cung? 5 juta, Pak. 5 juta? Saya tawar 500, 5 juta, hilang nolnya satu. 500 ribu? Murah amat, Pak. 4 juta. Nih, tak bayar 1 juta, gelmrap. Sampian itu kalau orang lagi tawar-menawar, jangan potong, nanti tak potong kuping sampian pakai celurit. Bagaimana, Cung? 3 juta, kalau nggak mau, ya udah, nggak apa-apa. 3 juta. Kalau 3 juta, sapinya sudah dipotong, sudah dikemas, adanya di supermarket. Baru 3 juta sampai jual. Pajaknya mahal. Bagaimana, Cung? 3 juta. Kalau nggak mau, udah. Yuk, pulang ya, Pi. Ya sudah, bawa sana. Kita istirahat di sini bentar ya, Pi. Di pasar sana nggak ada yang mau beli kamu dengan harga yang pantas. Ya sudah, itu berarti aku masih ditakdirkan untuk menjadi teman kamu, Jok. Ya juga ya, Pi. Ya mudah-mudahan aja nanti kalau misalnya ada yang beli kamu, dia mau ngerawat kamu dengan baik. Kakek. Kamu mau menjual sapi? Iya, Kek. Kakek mau beli. Kakek mana punya uang untuk beli sapi kamu? Bahkan dari semalam kakek juga belum makan. Saya punya bekal makanan kok, Kek. Kalau kakek mau. Terima kasih. Kakek bisa tahan lapar kok. Kalau kamu tidak keberatan, bagaimana kalau sapi kamu ditukar dengan biji buncis ajaib ini? Aduh, kakek yang bener aja, Kek. Masa sapi gini ditukar sama 3 biji buncis kayak begitu? Mendingan kakek ambil bekal makanan saya aja deh. Biji buncis kayak gitu juga dijual juga gak bakal laku buat beli makanan. Terima kasih. Buncis ajaib ini nilainya lebih tinggi dari uang. Apa yang akan kamu lakukan dengan hasil jual sapimu itu? Buat biaya berobat ibu sama buat modal buka warung, Kek. Dengan uang hasil jual sapimu itu, tidak banyak orang yang bisa kamu tolong. Itu cukup buat buka warung ibumu. Tapi jika kamu tanam buncis ajaib ini bisa membuat
menolong ibumu, bahkan lebih, bahkan juga akan menolong kakek. Emang biji kayak gitu bisa buat nolong orang banyak? Tidak ada sesuatu yang pantas diusahakan. Kalau kamu punya niat baik dan ada usaha, buncis ajaib ini sangat berguna buat kamu. Kamu harus yakin. Kelihatannya dia kakek baik, Jok. Jadi kamu mau ikut sama dia? Terima saja biji buncis itu. Iya udah deh, kek. Ini bonus buat kamu. Oh iya. Kalau kamu butuh pertolongan, tiuplah suling itu. Pikirkan kakek, maka kakek akan datang. Makasih ya, kek. Kek. Loh. Mana kakeknya? Udahlah. Joko! Duduk kamu! Seneng kamu, ah? Seneng, Joko! Udah nuker biji buncis ini sama sapi 5 juta! Joko! Percuma ibu sekolahin kamu! Kalau kamu masih aja bodoh dan ditipu orang. Tapi Bu, itu benar-benar biji buncis ajaib, Bu. Kata kakek itu, tinggal ditanam aja. Terus kita bisa bebas dari kemiskinan sama bisa nolong orang-orang, Bu. Ya, pas pertama Joko lihat kakek itu, Joko kesian juga sih, Bu. Tapi kelihatannya dia orang baik-baik, Bu. Dan jujur kayaknya, Bu. Jujur? Jujur kamu bilang? Joko! Yang jujur dan lugu itu kamu. Sampai kamu tuh dibodohin orang, Joko. Jok, di dunia ini orang jujur itu langka. Apalagi masalah uang, Jok. Bayangin, Joko. Sapi itu harta kita satu-satunya. Kamu tuker sama biji buncis gak berguna kayak begini. Melayang undang 5 juta, Jok. 5 juta, Joko. Coba kamu jual biji buncis ini sama uang 5 juta. 5 ribu aja gak ada yang mau beli, Jok. Tapi, Bu, sapi itu juga bilang, Bu, kalau kakek itu kelihatannya orang baik-baik, Bu. Makanya dia mau ikut sama kakek itu, Bu. Kamu itu menghayal terus. Ibu udah pusing. Capek, Ibu. Jangan marah dulu dong, Bu. Kan sapinya bisa kita minta balik, Bu. Gimana? Ya, kata kakek itu, Joko tinggal tiup suling ini aja. Ntar kakeknya muncul deket kita, Bu. Coba kamu tiup! Coba tiup! Iya, Bu, iya, Bu. Mana, Jok? Mana? Sabar, Bu, sabar. Coba, Joko, coba sekali lagi, Bu. Kamu tuh ditipu sama orang, Joko! Cukup! Loh, Bu! Bu! Apa ibu-ibu? Cepet cari sapi itu! Jangan coba-coba pulang sebelum kamu ketemu sama sapi itu! Ngerti? Hah? Nih! Makan tuh biji buncis ajaib! Maaf ya, Seruling. Gara-gara aku, kamu jadi rusak begini. Joko, jangan sedih. Hah? Kamu juga bisa bicara? Sekarang kamu ambil akar yang halus tapi kuat dan ikatkan pada tubuhku. Iya.
Hah? Wah, utuh lagi. Bu, sini Bu. Sulingnya ajaib. Bisa utuh lagi, Bu. Jangan balik sampai ketemu tuh sapi. Gimana ya? Dasar bego. Mau aja ditipu sama kakek tua kayak gitu. Biji pun saja apaan. Dasar tukang tipu. Penipu itu ada di mana-mana, Cok. Pak Kades. Kenapa sih? Enggak, Pak. Ditipu ya? Iya. Cok. Makanya kamu harus berhati-hati dan waspada terhadap semua orang, Cok. Apalagi sama orang yang tidak kamu kenal. Iya, Pak. Kadang Joko ngerasa jadi anak paling bego sedunia. Masa gara-gara kasihan sama orang tua terus mau aja gitu nukar sapi 5 juta sama katanya sih biji buncis ajaib gini misal nolong orang apaan. Kamu ini bukan orang bodoh, Joko. Sifat dermawan kamu itu menurun dari ayah kamu. Semua orang pasti punya salah. Nah, sekarang kamu pulang deh, ya. Minta maaf sama orang tua kamu. Aduh, Pak, saya takut, Pak. Soalnya kata ibu, saya belum boleh pulang kalau nggak bawa sapi itu lagi, Pak. Udah bilang aja begini sama ibu kamu. Bu, besok saya akan cari sapi itu lagi. Gitu aja susah kok. Ayo, sekarang kita pulang. Mungkin aku terlalu keras tadi memarahi dia. Mudah-mudahan dia tidak takut pulang. Joko, di mana kamu sekarang, Nak? Pulang nggak bawa sapi, ntar ibu marah lagi. Tapi kalau misalnya nggak pulang, ntar jangan-jangan ibu nyariin lagi. Pulang aja dulu deh. Baru besok pagi cari lagi sapinya. Gak apa-apa, tidur di luar. Sih, ini biji buncis ajaib. Kirain kakek itu baik, ternyata tukang tipu. Eh, Seruling, kamu kan lama ikut sama kakek itu. Sebenarnya dia itu baik gak sih? Percayalah, dia kakek yang baik. Dia memberi aku kepadamu karena dia ingin aku membantumu. Ah, mana buktinya? Orang tadi waktu kamu aku tiup aja dia gak datang. Aku bisa menolongmu dalam kesulitan yang lain. Masalahku yang paling sulit sekarang ini, sapiku gak ada dibawa sama kakek itu. Kamu tahu nggak tempat kakek itu sekarang di mana? Kalau itu aku tidak bisa menyebutkannya karena keberadaan kakek itu tidak jelas. Terus sekarang sapiku gimana? Apa dia bakal balik lagi ke aku? Aku kan juga sayang sama sapi itu. Kan kamu sudah menukarnya dengan biji buncis. Tunggu saja keajaiban dari biji itu. Ah, biji buncis itu udah kubuang. Gak ada gunanya. Aku tidur dulu ya. Capek, ngantuk. Kamu jagain aku ya. Please.
kemarin waktu aku tiup serlingnya kakek nggak datang sih? Kapan saja kakek bisa muncul kalau kakek mau. Dari kemarin kamu tidak dalam kesulitan. Kenapa panggil-panggil kakek? Hmm? Kakek kan bilang, segala sesuatu itu didapatkan dengan usaha. Ah, kakek bohong. Pohon bujis ini emang gede. Buahnya juga gede. Tapi yang mau beli siapa, kek? Daripada ibuku marah, mendingan kakek balikin sapiku deh. Kakek pembohong? Kamu pikir siapa kakek? Kakek sudah tahu siapa kamu. Semua yang kamu cari ada di atas. Di atas? Emang di atas ada apaan, kek? Naik saja ke atas. Jika kamu ingin terbebas dari kemiskinan dan membantu kesembuhan luka bakar ibumu, serta ingin tahu kebenaran cerita tentang ayahmu, jawabannya ada di atas awan. Duh, kek, pohonnya tinggi banget. Kok nggak sanggup? Jadi anak jangan mudah putus asa. Apalagi menyerah sebelum berusaha. Naik sana. Kamu pasti bisa. Ya, tapi kek. Bilang lagi. Masa harus ke atas sih? Joko belum pulang dari kemarin. Joko! Jok! Kemana sih ini anak? Joko! Jok! Bayangan apa ini? Pohon apaan ini? Kemarin nggak ada. Siapa yang nanam ya? Joko! Joko! Kamu betul-betul hebat, luar biasa. Kamu betul-betul pemberani, seperti ayahmu. Kakek lagi. Datang pergi seenaknya aja. Kek, aku kan udah sampai sini nih. Terus sekarang yang harus kucari apaan, kek? Kakek sudah katakan. Yang kamu butuhkan adalah keberanian dan niat yang tulus. Aku tahu, tapi sekarang aku harus kemana? Joko. Kamu harus menentukan langkahmu sendiri. Tapi kek, kek, kok pergi lagi sih? Kek, aku lapar nih, ada makanan nggak kek? Pergi seenaknya aja. Terus kemana nih? Mimpi berarti nih. Gede amat tuh sarannya. Orangnya segimana ya?
Mudah-mudahan di istana ini masih ada raksasa baik yang mau memberiku makan dan minum. Wah, besar banget ibu ini. Sekali pites, mati aku. Siapa kamu? Saya orang baik-baik, Bu. Jangan sakitin saya ya. Mana mungkin saya menyakiti orang tanpa alasan. Kenapa? Kok kamu bisa sampai di sini sih? Ini gara-gara biji buncis yang saya tukar sama sapi saya, Bu. Sama seorang kakek-kakek. Kamu memang anak yang pemberani ya. Nama kamu siapa? Kamu anaknya siapa? Nama saya Joko, Bu. Saya anaknya Pak Agung Wibowo. Hah? Wah, saya memang sudah lama nih menunggu kesempatan ini. Karena kamu adalah anak dari pemilik benda-benda emas yang dicuri oleh suamiku. Jadi, ibu tahu barang-barang ayah saya? Apa aja tuh, Bu, barang-barangnya, Bu? Bebek bertelur emas dan harpa ajaib. Selebihnya hanya benda-benda emas biasa. Tapi masih ada kok di dalam. Aku tahu kamu belum diisi, tapi tenang dulu dong. Kenapa kamu? Kok cengar-cengir begitu? Enggak, Bu. Ini perut saya enggak bisa diajak kompromi. Bu, saya boleh minta makan sama minum enggak, Bu? Dikit aja, Bu. Saya lapar banget, Bu. Kamu mau makan? Boleh, boleh. Ayo masuk. Lihat Joko nggak, Bu? Tidak, Bu. Mungkin di rumah Mirna, Bu. Mereka berdua kan teman baik. Oh iya, iya. Ya, saya cari ke sana. Makasih ya, Bu, ya. Iya, Bu, ya. Aduh. Bu, makasih ya makanannya. Jadi kenyang nih. Enak banget makanannya, Bu. Iya. Loh, aku mau tanya, kenapa anak sekecil kamu itu jarang makan? Kalau kamu nggak makan-makan, nanti kamu kurus. Seusia kamu kan harus banyak makan biar kuat. Soalnya kemarin saya nggak pulang ke rumah, Bu. Saya dimarahin ibu saya. Ibu saya bilang saya bodoh, Bu. Bodoh? Kamu nggak terlihat seperti anak yang bodoh. Malah kamu terlihat seperti anak cerdas. Buktinya kamu bisa sampai ke sini. Soalnya saya mau, Bu, nuker sapi seharga 5 juta sama beberapa biji buncis yang katanya ajaib yang bisa nolong semua orang, Bu. Ibumu sakit? Sakit apa, Joko? Ibu saya kakinya kena luka bakar, Bu. Sama kesleo. Saya sama ibu mau periksa ke rumah sakit. Tapi nggak ada duit, Bu. Ya, makanya ibu nyuruh saya ngejual sapi. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu bukan anak bodoh. Kamu anak yang baik. Makanya banyak orang yang mau nolong kamu kalau kamu dalam kesulitan. Termasuk ibu yang satu ini nih. Ibu mau nolong saya lagi. Aduh, Bu. Ibu ngasih makan barusan aja udah pertolongan yang besar banget buat saya, Bu. Saya mau menolong kamu membawa barang-barang yang sudah dicuri sama suamiku dari bapak kamu. Yang benar, Bu. Soalnya saya kesel sama suami saya. Dia itu raksasa yang rakus. Selain dia mencuri barang ayahmu, dia juga membunuhnya. Hah? Jadi yang bunuh ayah saya itu suami ibu? Saya baru tahu sekarang ya. Ibu saya juga gak pernah cerita, dirahasiain begitu aja. Ibu ikut sedih ya atas meninggalnya bapak kamu. Sekali lagi, maafkan suami ibu ya, Joko. Ya, semuanya juga udah lewat sih, Bu. Ngapain juga senor dendam. Kamu memang anak yang baik ya. Demi dewa kekayaan dan istana di awan. Aku mencium bau daging manusia. Siapa yang kau bawa ke dalam istanaku ini, istriku? Itu bukan bau manusia, suamiku. Tapi itu bau harum masakanku. Mana ada manusia yang berani menyusup ke istana kita ini? Demi dewa kekayaan dan istana di awan. Jangan-jangan ada manusia yang mau mencuri bebek ajaibku. Aku akan mencari. Aduh, Bu.
takut banget nih. Raksasanya gede banget. Ternyata raksasa ini jauh lebih besar dari istrinya. Gila, gede banget. Aku aja cuma sebesar jari tangannya. Ih, serem. Nggak ada kan? Kenapa, Tong? Tolongin saya, Pak. Joko belum pulang ke rumah, Pak. Belum pulang? Iya, Pak. Kemarin itu saya marahin dia. Gara-gara dia nuker sapi saya sama biji buncis. Tapi saya nggak bermaksud ngusir dia, Pak Kades. Saya cuma pengen mendidik dia biar dia mau bertanggung jawab. Ternyata dia benar-benar nggak pulang, Pak. Padahal dia sudah saya suruh pulang kemarin ke rumah, loh, Bu. Tapi, Pak Kades, herannya, biji buncis itu benar-benar ajaib, Pak. Tadi pagi saya lihat pohonnya tinggi, Pak, menjulang sampai atas. Tinggi sampai ke langit, Bu. Iya, Mirna. Jadi pengen lihat, Bu. Gawat ini, Bu. Gawat. Ayo kita ke sana, Bu. Ayo, sekarang. Bu, ke pohon itu. Gawat apa sih, Pak? Nanti saja saya terangin. Ayo, ayo. Lihat baik-baik, Joko. Itu dulu semua adalah harta ayahmu. Tapi ibu tidak yakin kamu bisa membawa semuanya kalau ingin keluar selamat dari sana ini. Saran ibu, lebih baik kamu ambil aja bebek ajaib itu. Nanti dia akan menelurkan emas. Dari situ kamu bisa membuat barang-barang seperti itu lagi. Bu, terus kapan, Bu, raksasanya pergi supaya bisa Joko ambil itu bebek ajaibnya? Bebek itu tidak akan dilepaskan oleh raksasa. Loh, jadi? Setelah mengambil bebek itu, dia akan memainkan harpanya. Lalu dia akan menunggu bebek itu sampai bebek itu bertelur. Lalu dia akan tertidur mendengar buaian dentingan dari harpanya. Waduh, bisa sampai malam dong saya di sini. Demi dewa kekayaan dan istana di awan, kau memang benar-benar bebek ajaib yang membawa keberuntungan. Tak seekor makhluk pun yang bisa merebutmu dari tanganku. Ayo, Jok, ikut ibu. Ini ajaib, Bu. Saya pernah lihat pohon ini 10 tahun yang lalu, Bu. Maksud Pak Kades? Pohon ini bentuk dan ukurannya persis sama dengan pohon yang ditebang Ayah Joko waktu itu. Bu. Ya. Bentuk daun dan batangnya mirip buncis. Iya, Bu. Jadi ini pohon yang dulu tempat turunnya raksasa yang menghancurkan rumah kami. Yang mengambil harta dan membunuh ayahnya Joko, Pak Kades. Kalau gitu Joko di mana? Tenang, Bu, tenang, Bu. Raksasa itu nggak ada. Mungkin sekarang Joko aja dalam rumah. Kita cari dulu yuk. Di dalam. Joko! Joko! Tarik, tarik. Joko! Joko! Wah, Pak. Gede banget, Pak. Joko! 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 Joko belum pulang. Bu. Sampai kapan nih, Bu? Joko harus nungguin raksasa itu pergi, Bu. Ya udah, kamu tunggu di sini. Biar ibu yang ambil di dalam. Sepertinya suami ibu sudah tertidur. Ya, tunggu sini ya. Mana ya? Pak Kades. Di dalam rumah Joko juga nggak ada, Pak. Bu, begini saja, Bu. Kalau Joko sampai malam ini nggak datang,
saya akan kerahkan warga untuk mencari Joko, Bu. Apa mungkin Joko diculik sama raksasa itu, ya? Tenang dong, Bu. Ibu jadi bicara tentang raksasa terus. Raksasa itu nggak ada, itu tuh cuma mitos. Enggak, Mirna. Raksasa itu bukan mitos. Ibu percaya di sekitar sini memang ada raksasa yang membunuh ayahnya Joko. Ibu memang nggak pernah lihat, Mirna. Tapi Ibu percaya raksasa itu ada. Bu, saya saksinya, Bu. Raksasa ini memang ada. Pohon raksasa ini semacam jembatan penghubung antara dunia raksasa dengan desa kita, Bu. Nah, gitu loh, Bapak Ibu. Iya. Ini bebeknya. Tunggu dulu. Bila kamu memang anak yang terpilih dan anak terpercaya seperti bapakmu dulu, pasti bebek ini akan menurut kepadamu. Tapi kalau niat kamu jahat dan hanya ingin mencari kekayaan untuk diri sendiri, bebek ini tidak akan menurut sama kamu. Sama seperti waktu suamiku mengambilnya dari ayahmu. Jangan sampai dia bersuara, ya. Nanti bisa membangunkan suamiku. Ya ampun, Bu. Orang Joko niatnya baik kok, masa tampang begini dibilang jahat sih? Iya juga sih, ya. Wajahmu mirip juga sama ayahmu. Tapi Bu, masa bebeknya bisa pilih kasih gitu sih? Bebek ini adalah anugerah dari seseorang untuk ayahmu. Karena ayahmu berhati tulus. Ibu harap kamu juga begitu, ya. Yaudah, sekarang kamu cepat pergi deh. Nanti suamiku keburu bangun, ya. Makasih ya, Bu. Bebek yang baik, kamu jangan bersuara, ya. Siapa kamu? Aku Joko. Aku anak baik kok. Dulu kamu punya orang tuaku. Makanya sekarang aku datang ke sini buat ngambil kamu lagi, ya. Kamu anaknya Pak Agung. Raksasanya bangun. Aduh. Tiuplah aku sebelum raksasa itu melihatmu, Joko. Bebek! Makasih ya, Seruling. Kamu memang hebat. Itu sudah tugasku. Bek, kamu ikut sama aku aja, ya. Daripada di sini, kamu lebih berguna di desaku, ya. Aku mau ikut kamu. Joko, lebih baik sangkar emas ini kamu tinggal lagi di sini. Loh, kenapa, Bu? Bukannya bagusnya bebeknya ditaruh di sangkar, Bu? Tapi Ibu masih sangat membutuhkan sangkar emas itu di sini. Ini untuk mengecoh si raksasa. Iya deh, Bu.
Makasih ya, Bu. Bu, jalan keluarnya kemana, Bu? Soalnya halamannya luas banget, Bu. Saya nggak tahu tadi masuk lewat mana. Bebekku! Aduh, si raksasa itu sudah bangun. Yaudah, jangan pergi deh. Kamu mendingan di sudut sana, sembunyi aja, ya? Iya, Bu, iya, Bu. Demi dewa kekayaan dan istana di awan, istriku, di mana bebek ajaibku? Hah? Istriku, di mana bebek ajaibku? Hah? Istriku! Istriku! Demi dewa kekayaan dan istana di awan, siapa yang mencuri bebek ajaibku? Istriku! Kenapa suamiku? Kenapa? Pasti ada manusia yang mencuri bebekku. Tidak ada yang mencuri bebekmu. Mungkin bebekmu terlepas dari sangkar saat kau tertidur. Kau lihat kan keadaan kandang itu kosong dan tergeletak di lantai. Bagaimana? Aku bantu coba carikan ya. Dari tadi, aku mencium bau manusia. Pasti kau yang menyembunyikan manusia itu. Hah? Gawat nih. Kalau ketahuan bisa mati aku nih. Manusia? Tidak ada manusia. Mana mungkin ada manusia berani main-main ke istana kita. Siapapun manusia yang masuk ke dalam sini, pasti akan aku sate. Dulu bapaknya Joko, waktu nembang pohon ini, Bu, langsung tumbang, Bu. Kok sekarang jadi alot gini ya? Keras lagi. Bu, ini seperti topi Joko, Bu. Iya, ini punya Joko. Kamu nemu di mana? Di situ, Bu. Mungkin jatuh dari atas, Bu. Bu, jangan-jangan Joko pergi ke sana lagi, Bu. Pak Kades, bener kan Joko diculik raksasa, Pak Kades? Pak Kades, saya harus nyari anak saya. Joko! Joko! Kok belum tentu ada di atas sana, Bu. Tenang aja, Bu. Jangan. Joko, mana Joko? Oh, iya, Bu. Joko. Ibu. Bu, Ibu tenang dulu. Siapa tahu dia tidak diculik raksasa itu, Bu. Mungkin dia sekarang masih mencari sapi. Ya, lalu dia... Joko, kenapa kamu masih nunggu di sini? Ayo cepat Ibu antar kamu keluar dari sini ya. Iya, Bu. Makasih. Jangan sekali lagi kamu datang ke sini ya. Kalau kamu datang ke sini lagi, raksasa pasti bakal membunuh kamu karena dia sudah mulai waspada. Iya, Bu. Joko nggak bakal balik ke sini lagi. Bebek ini juga udah cukup buat Joko. Istriku, kenapa kamu ada di sini?
Kenapa kamu tidak melihat yang mencuri bebekku? Aku cuma membantu kamu mencari bebek yang hilang. Bohong kamu! Apa kamu sudah mulai bersekongkol dengan manusia itu? Enggak, mana berani. Lagi pula, mana ada manusia di sini. Kalau kamu tidak mengaku, aku akan memanggangmu hidup-hidup bersama manusia itu. Aduh, kasihan juga ya istri raksasa itu. Gara-gara nolong aku, dia hampir aja kehilangan nyawanya. Hei manusia, siapa yang mencuri bebekku? Aku mencium bau manusia. Keluarlah segera manusia. Kalau tidak, aku akan memanggangmu sekarang hidup-hidup. Eh, Suling, tolong mainin musik dangdut yang bagus ya. Hei manusia, berhenti! Akhirnya, aku menemukanmu pencuri. Aku bukan pencuri, kamu tuh yang pencuri. Aku cuma ngambil kembali barang-barang yang dulu kamu curi dari ayahku. Ternyata kau anaknya si Agung. Sama pemberaninya kau dengan ayam. Kau mau mati di tanganku seperti ayammu? Dasar pembunuh! Jangan banyak bicara. Persiaplah. Sebentar lagi aku akan menerkam kamu. Bikin dia beku ya. Makasih ya. Yeay, kamu berhasil Joko. Tapi pasti es itu akan segera mencair sebentar lagi. Ayo, kita pergi lewat sini. Iya Bu. Ayo cepat. Jangan lari manusia. Joko, ayo cepat sana pulang. Sana jalanmu. Aduh, Bu. Kalau saya turun sambil bawa kapak ini, susah juga, Bu. Nggak kuat saya, berat. Tapi, Joko, kapak itu sangat penting. Karena pohon muncis itu hanya bisa ditebang oleh kapak itu. Tidak akan mempan oleh kapak manapun juga. Iya deh. Nanti pas sampai bawah, langsung saya tebang pohonnya. Ingat, Joko, ya. Hari ini juga kamu harus bisa menebang pohon muncis itu. Karena kalau tidak, raksasa itu akan segera turun dan akan menerkamu. Tapi, Bu, kalau pakai kapak sekecil ini, selesainya kapan, Bu? Lagian kenapa ditebangnya harus hari ini sih, Bu? Kenapa nggak besok-besok aja gitu? Joko, itu adalah kapak ajaib. Karena sekali tebas, pohon buncis itu akan segera tumbang. Sehingga raksasa tidak dapat menerkam kamu. Ayo cepat sana pulang. Oh, iya. Makasih ya, Bu. Gimana ya? Kalau aku bawa repot juga. Kalau taruh di sini, sayang. Sebarin aja langsung ke bumi. Hitung-hitung dapat pahala. Oh. Bye.
Kok bebeknya nggak bertelur-telur sih? Bek, bertelur dong, Bek. Aku mau bertelur jika diiringi suara musik. Oh iya ya. Kamu baru bisa bertelur kalau dengerin musik dari harpa ajaib itu dulu ya? Dengerin musiknya dari Serulingku aja ya? Yang beda-beda tipis kok sama harpa ajaib itu ya? Harpa ajaib? Rasanya aku pernah dengar tentang harpa itu. Jangan-jangan itu harpa ajaibku yang bisa menyembuhkan penyakit. Makasih ya, Bek. Harta kita di atas sana masih banyak, Bu. Tapi Joko udah gak bisa ke atas lagi sekarang, Bu. Joko harus cepat-cepat tebang itu pohon. Ya, pakai kapak ajaib ini, Bu. Ayahmu juga dulu punya kapak seperti ini, Nak. Kami tadi sudah mencoba menebang pohon itu dengan segala macam peralatan, tapi gak bisa dipotong. Kami juga gak tahu kamu ada di atas pohon itu, Nak. Pohon itu cuma bisa ditebang pakai kapak ini doang, Pak. Makanya Joko harus cepat-cepat tebang tuh pohon sebelum raksasa itu turun, terus ngamuk ke desa kita. Jadi benar, di atas sana ada raksasa dan istana awan. Iya, udah kayak dongeng aja deh. Aku sendiri juga udah gak percaya. Aku jadi semakin penasaran, Jok. Tadi kata kamu ada harpa. Apa harpa ajaib itu dapat menyembuhkan segala macam penyakit? Loh, Mirna? Kamu tahu dari mana kalau ada harpa ajaib yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Orang tuaku pernah cerita, Bu. Katanya dulu pernah disembuhkan oleh harpa yang dimainkan oleh ayahnya Joko. Jangan-jangan harpa itu dicuri oleh raksasa itu juga. Memang harpa itu ada, terbuat dari emas. Ayahmu juga pernah memilikinya. Dulu ayahmu itu seperti dokter. Tiap sore dia pergi ke balai desa untuk buka praktek. Warga yang sakit datang berbondong-bondong ke sana, minta disembuhkan oleh ayahmu dengan harpa itu. Ibu kok nggak pernah cerita ke Joko sih soal itu, Bu? Ngapain ibu cerita? Orang udah lewat. Masa lalu kan nggak bisa diulang lagi, Jok. Masa lalu bisa kita ulang kembali, Bu. Dan banyak banget kesempatan buat nyembuhin luka ibu. Termasuk ngelanjutin jejak ayah. Kamu jangan kembali ke sana lagi, Nak. Ibu sudah kehilangan ayahmu. Ibu nggak mau kehilangan kamu lagi, Nak. Tapi, Bu, kalau misalnya harpa itu nanti bisa Joko ambil, kan kita bisa sembuhin semua warga yang kena sakit, Bu. Jangan, Joko. Ibu nggak mau kehilangan kamu. Tapi Joko juga pengen nyembuhin luka ibu. Luka ibu bisa sembuh tanpa harpa ajaib itu, Jok. Dengan telur-telur emas ini, ibu bisa berobat ke rumah sakit. Bu, Joko ngerti sekarang, Bu. Sikap ayah dulu ngajarin kita supaya selalu berbuat baik dan rela berkorban. Dulu aja ayah rela mati buat ngelindungin semua warga desa dari amukan raksasa. Joko bangga sama ayah, Bu. Makanya Joko jadi pengen seperti ayah, bisa nolongin semua orang. Tapi karena Joko menghormati ibu, makanya Joko gak akan naik ke atas, Bu. Dan akan segera nebang pohon itu. Ibu bangga sama kamu, Jok. Kalau ayahmu bisa lihat, dia juga pasti bangga sama kamu. Sebaiknya aku saja mengambil ke atas sana. Harpa itu sangat penting untuk kesehatan semua warga di desa ini. Sambil aku juga ingin tahu seperti apa negeri Jawan itu. Dan sebesar apa sih raksasa itu? Hah? Kemana kamu? Mirna? Mirna mau kemana? Mirna! Mirna bahaya, turun! Ya Allah, Mirna! Mirna! Ayo, turun Mirna! Bu, dia nekat banget sampai naik ke atas, Bu. Dia kan nggak tahu bahaya negeri awan, Bu. Biarin Joko naik ya, Bu. Iya, Nak. Cuma kamu yang bisa mencegahnya. Iya, makasih, Bu. Hati-hati. Joko. Iya, Bu. Assalamualaikum. Joko, hati-hati!
Sinar, tunggu bentar. Kamu ini nekat banget sih. Manjat aja gak becus, gimana mau ngadepin raksasa itu? Aduh, aku tuh gak pentingin tentang raksasa itu. Yang aku pentingin sekarang gimana caranya mendapatkan harpa emas ajaib itu. Supaya bisa menyembuhkan ibumu dan warga-warga desa kita yang sakit. Yaudah deh, kalau kamu udah niat, udah kita naik ke atas aja deh. Benar nih, kamu mau naik lagi. Kan kamu dilarang sama ibumu. Ya gara-gara kamu, aku disuruh naik lagi. Udah yuk, kita ke atas aja deh. Terima kasih dong sama aku. Cerewet amat sih, jadi naik ke atas enggak? Enggak usah sewot, aku ikutin kamu. Kenapa kamu kembali ke sini? Kenapa kamu tidak menebang pohon itu? Dan itu, siapa pula yang kamu bawa kembali ke sini? Kamu tidak hanya membahayakan diri kamu sendiri ya, tapi kamu juga membawa teman kamu. Dia sendiri Bu yang nekat Bu naik ke atas sini Bu. Saya tadi cuma mau nyusul doang, tapi karena udah terlanjur sampai ke atas, ya udah. Akhirnya kita pengen ngambil harpa ajaib itu Bu. Iya Bu, benar kan harpa itu dapat menyembuhkan segala macam penyakit? Tapi Bu, kalau misalnya harpa itu berhasil kita dapat, kita bisa nyembuhin lebih banyak orang di desa, Bu. Kalian memang anak-anak yang berhati mulia ya. Mau mementingkan kepentingan banyak orang. Tapi kalian harus lebih hati-hati karena raksasa itu sudah sangat waspada sekali. Ingat kita tulus kok, Bu. Kita janji setelah kita turun nanti bakal kita langsung tebang pohonnya, Bu. Ya, Bu, kasih kesempatan satu lagi aja, Bu, ya. Ayo, kalian ikut aku ke dalam. Karena raksasa itu sedang ada di ruangan lain. Itu masih ada di kamarnya. Ayo ikut. Iya, Bu. Yuk. Mirna, Joko, kamu tunggu di sini ya. Ibu mau ke dalam, mau ambil harpa sama koin emas. Tunggu sini ya. Iya, Bu. Ini Joko, Mirna, harpa dan koin emasnya. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Cepat kamu pergi dari sini sekarang. Kabur, kabur, kabur. Dongeng ya, tapi bener-bener nyata. Iya ini emang nyata. Udah sekarang diem aja deh, daripada ntar ketahuan mati dipanggang mau. Duh, gimana dong nih Jok? Udah tadi ngomong mulu ah. Demi dewa kekayaan dan istana diawan, lemariku sepertinya ada yang geledah. Maaf suamiku, tadi itu aku yang membawa barang-barang ke tempat penyimpanan barang. Makanya lemarinya berantakan. Ternyata kamu, kukira ada manusia yang mau mencuri barangku lagi. Percayalah suamiku, tidak akan ada manusia yang berhasil menyusup ke istana ini tanpa sepengetahuan suamiku, ya kan? Demi dewa kekayaan dan istana kediaman, kau memang benar. Tidak ada satu manusia pun yang berani masuk ke istanaku ini. Demi dewa kekayaan dan istana kediaman. Memang benar di sini ada manusia pencuri. Panggang mereka. Jangan lari.
Jangan lari kau manusia. Suamiku, aduh. Ya, kabur. Rupanya kau yang mengkhianatiku dengan menolong dua manusia pencuri ini. Kamu itu kan istriku. Kenapa kamu harus menolong manusia? Mereka tidak mencuri. Mereka hanya ingin mengambil harta yang dulu kau curi dari Pak Agung. Oh, kamu sudah mulai melawan ya? Joko, cepat mainan sulingnya. Iya, iya, iya. Rasakan ini! Istri tak tahu diri! Jangan lari, manusia! Ayo Mirna, Joko, ikut ibu ya. Ya sudah, ibu hanya bisa mengantar kalian sampai sini saja. Tapi kalian hati-hati ya, karena raksasa itu terus mengejar kalian. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Hati-hati ya. Mirna, kamu sekarang turun duluan, Gi. Kalau kita turun bareng-bareng, raksasa itu bakal ngejar kita. Mendingan kamu turun duluan, aku biar ngalihin perhatian raksasa itu dulu. Hah? Kamu memancing raksasa itu? Pakai apa? Dia kan mata duitan. Nah, sekarang sini, koin emasnya. Ntar biar aku lempar ke dia. Nah, kamu turun aja duluan. Ntar kalau pas sampai di bawah aku udah lama nggak muncul, kamu tebang pohonnya pakai ini, ya. Cepet bawa harpa masih turun. Pencuri-pencuri kecil. Demi dewa kekayaan dan istana diawan. Tak akan lolos kalian dari kejaranku. Mau kemana kau manusia? Kau malu kecil, hah? Manusia, kau kira bisa kau lakuin dengan lagu-lagu bumerang itu, hah? Waduh, gak mempan. Apa lagi ya? Waduh, gak mempan. Apa lagi ya? Joko, kamu jangan putus asa. Rasain lo, panas-panas dia tuh. Tapi tepuk dengan aja, mati. Duh, mati aku nih. Waduh. Wah, pohon bucis. Keren tuh. Bucis-bucis. Jangan khawatir, Joko. Kamu terus berlari. Dia dulu memang berasal dari negeri raksasa ini. Digunakan oleh raksasa untuk naik dan turun ke desa.
tapi sekarang dia memihak pada kebenaran. Oh, jadi dulu raksasa ini tuannya tanaman buncis itu? Buncis sialan, seharusnya kau jangan melilit aku. Aku kan tuanmu. Itu semuanya gara-gara kamu. Hah. Aduh, gawat. Pohonnya mau di depan. Joko cepet, nak. Joko cepet. Cepet tebang. Joko, kamu gak apa-apa, nak? Kamu seperti pahlawan, persis seperti ayahmu. Iya, Bu. Makasih ya, Joko. Berkat kamu, aku bisa mendapatkan harpa emas ajaib ini. Ya, itu juga kan berkat kerja sama kamu juga, Mirna. Dan semua doa warga di sini. Makasih ya. Alhamdulillah. Sekarang desa kita lebih aman dan tentram. Raksasa ini sudah mati. Harpa ajaib dan bebek ajaib sudah ada di tangan kamu, nak. Sekarang tugas kamu adalah meneruskan pekerjaan ayahmu untuk berbuat kebaikan. Betul. Makasih ya, Pak Kades. Ayo, kita pulang. Harpa seperti itu. Kalau kamu mau tekun belajar, kamu pasti bisa kok, Mirna. Kalau kamu mau, 2 minggu sekali kamu kesini, ibu ajarin. Terima kasih banyak ya, Bu. Ibu baik banget sih. Bu, kalau nanti Mirna udah jago, dia bisa gantiin ibu nanti di balai desa. Kalau Joko sih terus terang nggak bakat main alat musik, bisa cuma ya suling doang. Iya, bisa kok. Thank you.
Bu. Joko, keluar sebentar ya, Bu. Iya, Jo. Heh, kakek. Kok datang nggak bilang-bilang dulu sih, kek? Ternyata tidak salah. Kakek memilih kamu, Joko. Hati kamu mulia. Ayahmu di surga pasti bangga kepada kamu. Makasih ya, kek. Maaf dulu Joko pernah curiga sama kakek. Sekarang kamu tidak penasaran lagi dengan kematian ayahmu? Enggak kok, kek. Aku justru bersyukur banget dapat pengalaman sehebat itu. Nggak bakal bisa kulupain, kek. Aku akan menepati janjiku. Kau bukan hanya bisa menolong orang banyak, tapi pada tahun-tahun berikutnya, ekonomimu akan segera teratasi. Bebek tidak akan berhenti mengeluarkan telur emas. Hah? Yang benar, kek? Aduh, makasih banyak, kek. Nama kakek itu sebenarnya siapa sih? Namaku tidak penting. Apa kita bakal ketemu lagi, kek? Ya, kalau kamu nakal dan bandel, kakek akan muncul lagi. Kadang-kadang aku mikir, kek, setelah raksasa itu mati, kan istrinya tinggal sendirian di atas sana. Apa dia nggak kesepian, kek? Jangan khawatir. Istri raksasa itu juga istri kakek yang diculik oleh raksasa dan dijadikan istrinya. Dengan kamu telah membunuh raksasa itu, istri kakek terbebas dan kembali berwujud kepada manusia. Oh, jadi yang dulu ngasih bebek sama harpa itu ke orang tuaku itu kakek ya? Ya. Kalian bagaikan pinang dibelah dua. Dulu kakek memberikan bebek dan harpa kepada ayahmu. Ternyata sekarang kamu berhasil mendapatkan kembali barang itu. Kakek harap kamu bisa menggunakan barang itu untuk kebaikan. Makasih ya, kek. Berarti kalau misalnya istri kakek udah berwujud manusia lagi, berarti kakek juga ke atas sana juga dong, nempatin istana si raksasa itu. Kalau kamu kangen sama kakek, kamu kan masih punya suling. Selamat tinggal. Udah nih belajarnya? Udah. Deile yang mau jadi dokter. Ngeledek terus sih dari tadi. Masa begitu dibilang ngeledek? Orang yang bisa nyembuhin orang lain kan namanya dokter. Nah, kamu kan bisa nyembuhin orang. Ya berarti cocok dong dibilang dokter. Udah gitu baik, ramah, lembut lagi. Udah, gak usah muji-muji aku, ntar aku terbang lagi. Gimana peternakanku? Keren kan? Kalau aku sih udah cukup puas. Sekarang tinggal gimana ngelolanya supaya bisa dimanfaatin sama warga dengan baik. Ya biar semuanya hidup makmur. Bebek ajaibmu kamu tahu di mana? Kok jadinya gak kelihatan sih? Itu ada di dalam, di tempat spesial dong. Lihat yuk. Yuk. Tuh. Kandang bebek kamu bagus banget. Siapa yang buat? Aku dong. Bahannya dari telur emas dari bebek ini. Bek, kamu mau bertelur lagi kan? Kamu tidak memainkan musik. Aku tidak mau bertelur. Ya ampun, masa bertelur dong harus dengerin musik sih? Iya dong. Musik itu kan penting buat kita. Apalagi buat manusia. Untuk keseimbangan otak kanan dan kiri. Bebek kamu pintar banget ya, Jok. Aku tahu, kamu pasti mau ngomong kalau misalnya selama ini manusia sering mempergunakan otak kirinya kan? Sehingga diperlukan musik untuk mempergunakan otak kanannya. Itu memang lebih pintar dari Joko. Jadi maunya main pakai suling nih. Oke, mau musik apa? Mau rock, pop, jazz, reggae, dangdut. Suling, tolong mainin musik dangdut yang bagus buat bebekku ini, oke? Okay? Bye, Joko. Tiuplah aku. Asik. Aku semakin semangat betulnya. Nah, gitu dong. Makasih ya, Bek. Sama-sama. Kita olah dulu yuk telur ini jadi logam-logam kecil supaya semua warga kebagian. Habis itu langsung kita bagiin aja ke warga.
siapa itu orang? Wah, emas apa? Eh, kalian tahu enggak? Koinan Ame itu asal dari mana? Enggak tahu, bos. Gue tahu nih, bos. Dari bebek yang ajaib itu. Bagaimana bebek itu bisa menjadi telur emas, bos? Jadi, Satio mendengar musik, bebek ajaib itu langsung mata dua. Oh, hebat juga tuh bebek ya. Kalau kita bisa mendapatkan bebek itu, kita bisa kaya raya, bos. Kena gue nih. Waduh. Eh, gue. Eh, jangan cakap. Mangkonya kalian ambung nangka sih, kok. Bek malam bawa mencilo. Apa itu cilo? Mencilo itu maling. Ngomong dong dari tadi maling gitu. Pakai kantui-kantui segala loh. Mana sasarannya? Itu rumah nang gadang. Endi? Aduh, bajakol. Loro aku. Loro, apa itu loro? Sakit goblok. Gua tambahin. Udah. Ayo berat. Eh, pasang topi. Situ. Mana bebeknya, bos? Pergi lu ke raja. Tunggu di luar. Salah mana aku ini? Siapa kalian? Iya, bebek. Sakit goblok le. Joko. Eh, siapa kalian? Kalian mau merampok rumah saya ya? Ayo ikut aku. Sini. Aduh, lu sih. Sakit. Mau ke mana? Keluar. Aduh, ampun. Ampun, Bu. Pak Kades, tolong adili mereka. Mereka mau merampok rumah saya. Ayo kita bawa saja mereka ke balai desa. Ayo cepatan. Ayo. 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 Sampean jangan pura-pura lemah. Ayo. Mau diapain, Pak? Aduh, mau diapain ini, Pak? Aduh. Pak, mau ke mana, Pak? Tuh, ayo ikut, ayo ikut. Ayo. Joko, ya, kamu enggak apa-apa, Nak? Enggak apa-apa, Bu. Cuma luka dikit doang. Ya udah, yuk. Udah pinter, Mirna. Luka kau udah sembuh semua nih, lecet-lecetnya. Makasih ya, Bu Dokter. Tuh kan, ngajak lagi. Mirna, mulai besok kamu sudah bisa menggantikan ibu di balai desa. Mau? Aku mau deh.
Aduh, Mirna, hebat kamu. Kamu sudah berhasil menyembuhkan penduduk di desa ini. Hebat kamu. Ya, Tebu? Iya. Ini juga berkat Bu Mimin kok, Pak. Kan Bu Mimin yang ngajarin saya. Ah, Mirna, kamu bisa aja. Kamu juga udah pinter kok main harpanya. Mulai sekarang, Ibu pensiun jadi dokter harpa. Kamu ya yang nerusin. Waduh, berarti sekarang aku harus manggil kamu Bu Dokter. Aduh, Bu, perut saya sakit, Bu. Tolong sembuhin ya, Bu.